Pernyataan mengejutkan dilakukan oleh pedangdut Melinda. Pasalnya, saat ditemui tim videokapanlagi.com, Melinda mengaku bila mantan suaminya, Dedi Supardi, yang merupakan bupati kota Cirebon, memiliki dua kepribadian. Hal ini Melinda rasakan saat sang mantan suami bisa berubah-ubah sifatnya, dari baik hingga menjadi jahat sekali kepada dirinya. Kalau saya lihat, kayaknya dia punya dua kepribadian. Kalau lagi baik-baik banget, tapi kalau sudah ada asutan-asutan, gampang sangat terpengaruh dan dia bisa bukan diri dia yang keluar, mungkin orang lain yang keluar. Kalau saya lihat seperti itu. Perseteruan yang terus berlangsung antara Melinda dengan Dedi Supardi demi pengakuan buah hati mereka memang terus berlangsung sengit. Apalagi Dedi begitu tertutup sekali tentang hal ini, yang tentu saja bisa merusak citranya sebagai kepala daerah kota Cirebon. Melinda juga merasa heran bila Dedi sampai tidak mengakui bila Ara adalah putri biologisnya yang secara fisik menurut Melinda sangat mirip sekali dengan ayahnya, Dedi Supardi. Belum ada sama sekali, dia tidak, kalau saya lihat dia tidak ada gigitan baiknya. Kalau buat saya kan, beliau itu kan punya nama telepon mama saya, manajer saya juga tahu, dia tahu, beliau tuh tahu, kan aneh buat saya. Gak usah deh, Melindanya gak usah dipikirin, Pak. Melinda udah gede, bisa cari uang sendiri. Tapi tolong dipikirin darah dagingnya papinya Rasa itu Cirebon loh. Muka papinya banget. Saya sampai ngiri, gak kebagian, kebagian bawelnya doang.